Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya lagi Mas Irwan ini, dan hari ini saya ingin hunting kereta api yang menggunakan lokomotif berbendera. Sekarang udah di stasiun Sepanjang, dan kereta api pertama yang akan lewat adalah kereta api Sri Tanjung. Ada kereta api Ketel di jalur 3. Ya, simak terus sampai habis ya. Menunggu silang dengan KA Sri Tanjung. Itu juga menggunakan lokomotif bendera. Jelas banget tuh benderanya ada di depan, ada dua. Sana terlihat kereta api Sri Tanjung yang sedang menunggu waktu keberangkatan. Itu menggunakan lokomotif CC203-36 atau 203-0106 milik tipe induk Setotopo, yang menggunakan bendera juga. Lebih asik dapat yang versi longhutnya daripada yang sedut.
Doe. Kelanjutan dari yang kemarin ya. Ini saya tambahin lagi karena kemarin saya nggak dapat yang lokomotif CC201 versi hidung pendeknya. Dan sekarang mau cekat KA287 Sri Tanjung. Ini kayaknya sordut ini menggunakan CC201 7715. Kemarin udah lengkap sih, ada lok CC201, CC203 sama CC206, cuman 201-nya yang LH. Dan kita tunggu saja, nanti bakalan lebih bagus ini kalau sedikit ini benderanya lebih kelihatan. Mantap tuh SH, benderanya kelihatan jelas.